Planners tahu nggak kalau pewangi parfum ini nggak cuma buat tubuh ya, tapi juga bisa buat ruangan. Dan cara pembuatan parfum ini juga terbilang nggak sulit. Nah, Elaine akan ajak ke pembuatan parfum yang sudah go internasional, namanya minyak pret atau minyak semprot asli Aceh. Wah, namanya unik banget nih. Bahan campuran minyak pret hanya minyak nilam dan juga etanol. Nah, sementara untuk membuat parfum ruangan lebih mudah lagi, hanya dibutuhkan biji kopi yang rusak, kemudian ragi tape dan juga bibit parfum. Penasaran cara buatnya? Kita lihat bareng-bareng. Inliners, aroma kopi yang sedap banget cocok loh untuk dijadikan parfum. Inliner juga bisa kok bikin sendiri di rumah. Nah, makanya Inline ajak intip cara pembuatan parfum kopi. Kita pilih biji kopinya dahulu ya. Pilih yang cacat aja Inliner, soalnya kan yang bagus diolah jadi minuman. Tenang, walaupun biji kopi yang dipilih jelek, nggak bakalan ngurangin kualitas parfumnya kok. Setelah proses sortir, barulah masuk ke tahap pengolahan. Bahan yang dibutuhkan adalah ragi tape dan bibit parfum rasa black coffee. Ragi tape berfungsi sebagai zat pembantu fermentasi. Gunakan sedikit aja, haluskan, lalu dimasukkan ke dalam bibit parfum. Kemudian kocok hingga merata. Kemudian tuang cairan bibit parfum yang sudah tercampur ragi tape ke dalam plastik berisi biji kopi yang sudah disortir. Diamkan selama minimal 3 hari. Jika ingin aromanya makin kuat, biji kopi bisa disimpan selama 2 minggu. Lalu simpan di box kedap udara dan cahaya agar wanginya tidak tercampur dengan aroma lain di sekitar. Isi pewangi sudah selesai diproses, saatnya mengolah kemasan. Bentuk packaging seunik mungkin ya untuk menarik perhatian. Bisa gunakan kayu pinus atau karung goni. Tahapannya sangat sederhana, hanya membutuhkan keterampilan dan ketelitian. Jika sudah selesai, hanya tinggal memasukkan biji kopi ke dalamnya. Parfum kopi siap deh dinikmati. Inliners, jangan cuma ruangan aja yang wangi. Buat tubuh mana nih? Wah, tenang Inliners. Kita mau kenalin minyak pret alias minyak semprot asli Aceh. Wih, jauh ya. Eits, minyak nilam Aceh sebagai pemikat aroma parfum ini kualitasnya sudah diakui dunia loh. Selain minyak nilam, industri parfum juga butuh etanol atau orang biasa menyebutnya alkohol. Fungsinya untuk melarutkan minyak dan air agar bisa bersatu. Nah, untuk memunculkan aroma dibutuhkan essential oil ya. Minyak pret punya 3 aroma legendaris khas Aceh. Kopi, kenanga, dan bunga melati. Ada juga aroma sanger espresso dan bunga jumpa atau cempaka. Oh ya Inliners, ada yang menarik nih selama proses produksi parfum di Aceh. Lantunan ayat suci Al-Quran berkumandang terus-menerus. Karena mereka meyakini hasil penelitian bahwa molekul cairan akan jadi bagus jika diperdengarkan hal-hal yang baik. Apalagi lantunan doa, huih. Parfum original Aceh ini sudah diekspor ke berbagai negara loh, seperti Uni Emirat Arab, Inggris, dan Amerika. Wah, bangga ya Inliners?